Satu lagi sebagai bos-bos ni tuan-tuan, kita jangan jadi macam ayam jantan. Kita bercakap tu kokok, derai-derai. Tapi ekor kita penuh dengan tai. Ini ketua negara kita, ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah titah. Ini titah belum secara official lagi. Get rid of the cancer called graft. Change, clean up the whole system and clear the corrupt. No matter who they are, no excuse. Ini titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Kan? Itu ketua negara. Kan? Ketua negara dah bertitah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ini saya petik kan waktu ucapan utama lah. Ucapan utama. Tengok nombor 4 tu. Komitmen melawan rasuah penyelewengan secara serius dan habis-habisan. Ucapan ni tuan-tuan, saya masuk dalam Facebook saya. Saya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok kan. Orang kata Datuk Ayu nak bodek BMX. Saya bukan bodek. Itu faktanya. Ini ketua kerajaan. Ketua negara dah bercakap, ketua kerajaan pun dah. Ketua negara dah bertitah, ketua kerajaan bercakap. So kita berjawab awam, laksanakanlah. Kan? Kita jangan berretorik. Tadi pun kita dah jadi amalan, kita dah baca rukun negara tuan-tuan. Paling atas percaya kepada Tuhan, Kesatuan Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kerajaan Undang-Undang, Sempena Kesilaan tuan. Ini kita pegang, kalau yang atas kita pegang betul-betul percaya kepada Tuhan, kita percaya Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah tahu apa yang kita nak buat, Allah tahu apa yang ada. Kalau kita pegang dengan tu, benda yang basic pun tuan-tuan, insyaAllah kita takkan buat benda-benda yang tak betul. Tapi kita yang pertama pun kita dah tergelincir. Kita semayang tungging terbalik. Kan? Lima waktu sehari, pergi umrah, pergi haji, bagi abah semualah. Kan? Tapi rasuah kita makan. Tu di mana dia yang nombor satu tu? Setiap benda raja dan negara, ketua negara ada bertitah, ikutlah. Keluhuran Perlembagaan, Kerajaan Undang-Undang, Kesopanan Kesusilaan. Kan? Baca rukun negara, kemudian baru mengaku rakyat Malaysia. Statement setiap 11 Mei 2020. Tuan-tuan lihat, Menteri Pendidikan Indonesia. Ada TikTok disebarkan baru ni kan. Kan kerajaan baru ni kan. Menteri Pendidikan ni tuan-tuan, dia bangsa Cina lah. Cina dan Indonesia. Dia tuan-tuan bukan yang belajar ke Oxford, jadi pencerah ke Oxford. Kat China kat mana tau lah. Dia cakap bahasa Malaysia, bahasa Indonesia tuan-tuan. Fasih. Tak ada sepatah pun kata orang putih keluar tuan. Walahal dia tu pencerah dekat Oxford. Kita ni baru pergi kursus 2 seminggu lah balik main. Datuk, can I have your code please? Baru pergi kursus 1 minggu ya dekat Oxford. Tapi menteri ni, menteri daripada Indonesia yang bermangsa Cina ni tuan, dia jadi pensyarah kat Oxford. Dia balik, dia cakap bahasa Indonesia tuan. Fasih. Kita selut tuan. Kita respect. Kan? Kita sampai tahap tu tak tahu bila lah. Kita ni orang kita baru sikit-sikit kan tuan. So dia punya penutup kan tuan. Amanah tu ada berat lah. Macam saya kata tanggungjawab yang paling berat. Kita manusia semua ada amanah. So laksanalah amanah tanggungjawab kita dengan penuh tuan-tuan. Dengan penuh bertanggungjawab. Ikhlas. Isu integriti ni tak keluar dah. Pokok utama, musuh utama kita. Berkebas, kita kemaskan ni tuan-tuan, insyaAllah. Kita akan dapat mengatasi banyak masalah. Masalah ketirisan ke apa ke semua, tuan-tuan rasuah kan. Salah laku, salah kita dapat bangunkan negara semua kan. Bukan untuk kita, kita dah nak pergi dah tuan-tuan. Tak tahu bila umur kita lagi nak pergi, ada lagi tuan-tuan, tapi untuk anak cucu kita. Tekad untuk mentas jalan jijik. Tak ada benda yang mustahil tuan-tuan. Jangan anggap benda yang mustahil. Kalau kita ada sikap tu, mustahil, kita tak akan buat perubahan. Kita akan ikut aja tuan. Ikut rentak yang sama. Kita pindah di mana, kita akan ikut orang. Kita tak ada pendirian. Kan? Tak ada benda yang mustahil tuan. Kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan bagi tuan-tuan. Sebagai orang Islam, tak kira lah orang Islam, orang-orang Islam.
kita akan dipersoalkan kelak. Kita dibagi tanggungjawab bagi pangkat apa yang kita buat. Kamu ada pangkat besar, keris bersilang, bintang 4, apa yang kamu buat? Collect duit. Di dunia okey lah. Mati tu, alam kubur, jenuh nak menjawab. Kisah burung pipit dengan Nabi Ibrahim AS. Ini ada seorang pegawai saya. Dia dengan saya kat kaunter terorisme tu lama, Johor kan. Lepas tu kat narkotik, lepas tu dia dipindahkan ke Pahang. Pangkat ASP. Dia balik, dia orang Kelantan kan. Dia balik kampung 2-3 bulan lepas kot. Saya pun lama tak kontak dah, baru ni saya kontak. Dia cerita berkenaan masalah rasuahnya lah. Tok susah lah tu, kat bawah tu kan. Susah kita nak ni. Dia balik cerita dekat mak dia. Kan? So, tuan-tuan bayangkan, kadang-kadang kita ni tak sedar tau. Macam kita tak baca lah. So, mak dia bawa cerita ni lah. Kisah burung pipit dengan Nabi Ibrahim AS. Dia cerita kat anak pegawai. Pegawai tu cerita kat saya. Saya balik jumpa mak saya tu, bawah ni, kat Kelantan. Mak saya cerita kes. Saya pun search internet. Kan? So, kisah burung pipit dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni waktu zaman Namrud dulu. Kan? Namrud. Yalah, Namrud ni penyembah bahala semualah. Kan? Nabi Ibrahim AS bawa agama Tauhid, dia musnahkan semua apa ni bahala-bahala ni. So apa ni, Namrud tangkap, nak bakar kan. Katanya dia pasang api ni, api sampai 14 tingkap punya api tu, tinggi api tu. So burung pipit ni dengar Namrud nak bakar Nabi Ibrahim AS. Burung pipit kan, paruh dia pun kecil kan, paruh dia pun kecil. Dia pun terbang pergi kat kolam mana, tasik ambil, dan paruh kecil tu datang nak padamkan api tu lah. Banyak kali dah berulang. Ulang alik. Burung gagak nampak dia. Burung gagak tanya, dia apa kamu bodoh sangat ni? Lebih kurang macam tu lah ayat dia kan. Kamu nak padam api tu macam mana? Api tu dah 14 tingkat punya api tu, tinggi kan. Paruh kamu kecil saja. So burung pipit ni jawab balik pada burung gagak ni. Walaupun aku tahulah, aku takkan dapat padamkan, tapi aku takut nanti aku mati, nanti Allah akan tanya aku, apa kamu buat? Kan? So the moral of the story, moral untuk cerita ni tuan-tuan, walaupun besar mana peranan kita tuan-tuan, kecil mana peranan kita, kita ada peranan kita. Kita buat. Sebab yang kesudahan tu yang akan menilai kita tu bukan manusia saja tuan, Allah. Mustahil nak dia nak burung pipit nak padamkan api, tapi dia usahakan juga. Tu di mana kita berada tuan-tuan, kita buat peranan. Mainkan peranan kita masing-masing. Tak ada benda yang mustahil tuan-tuan. Tak besar sikit, tak boleh kurangkan 100%, kurangkan 90%, tak 50%, 10%. Janji ada perubahan. Orang nampak perubahan tu. Jangan tak ada. Tak ada lah Datuk. Datuk sembang kari ya kan. Takkan boleh Datuk. Saya tak ada. Boleh tak boleh saya akan buat. Tu tanam. Satu lagi sebagai bos-bos ni tuan-tuan, kita jangan jadi macam ayam jantan. Kita cakap tu kokok, derai-derai. Tapi ekor kita penuh dengan taik. Kita tak buat perubahan, cakap je. Ada orang kata Datuk refer pada Datuk sendiri ya. Itu masing-masing tak seram masing-masing lah kan. Sama ada tuan-tuan, Datuk lah tu ayam jantan tu kan. Ikut ambar lah nak pakai apa. Tapi kita akan buat insya-Allah. Tak ada yang kekal tuan-tuan. Macam saya katakan tadi, kita duduk pangkat besar mana pun tuan-tuan, apa pos kita pun, selagi kita ni makhluk Allah, kita akan pergi tuan-tuan. Pangkat besar mana dudukkan kita kan. Bintang 4, keris bersilang, pingat penuh kan. Apa ni gelaran kan. Datuk Seri saya ada 3, Datuk Seri Pahang 1, Datuk Seri Perak 1, Datuk Seri Melaka 1. Datuk saya ada 2, Datuk Pahang 1, Datuk Johor 1. Datuk Johor ni susah dapat lah kan. Dalam sejarah ni 4 orang polis yang dapat. Kan? Datuk Jengkoi, Datuk Almarhum dulu, Datuk Mohd Sharif, saya dan juga Datuk Kamarul Zaman yang saya tahu lah, polis yang federal yang serve dekat Johor. Johor susah sikit kan. Takkan bila saya bencin nanti,
bulan Julai 2026 saya pencen, saya nak pergi makan kat restoran kedai mamak kan. Saya pakai baju istiadat je. Pakai ni. Datuk Seri Pahang satu, Datuk Seri apa ni Perak, Perak satu, Datuk Seri Melaka. Boleh tak pakai tu? Pingat tak cukup ni, buat seperti di lampiran. Pakai kat belakang. Dia punya tu tuan-tuan, yang dia punya apa dia panggil tu. Dikit tu lah, tiga tu lah boleh pakai pun. Kalau 10 tuan-tuan dapat pun tiga ya pun. Itu waktu masih lagi servis lah. Bila pencen tak ada lah, gantung lah kat rumah tu. Anak cucu tengok lah, kadang-kadang dia buang kan. Dia bukan tahu apa kan. Tak ada yang kekal pun. Ada jam besar ke apa, rumah besar tuan-tuan lah. Kereta besar, van jenazah tu yang akan bawa kita pergi kubur ni. Kan? Rumah besar, tanah luas, kesudahan, tiga kaki darab, tuduh kaki tuan-tuan. Yang lahat tempat kita lah. Kan? So, pegang benda tuan-tuan, ingat betul-betul. Tak ada yang kekal. Selagi kita diberi tanggungjawab, laksanalah tanggungjawab kita, amanah kita dengan jujur. Orang akan bercakap apa, cakap. Tak ada masalah. Kan? Saya pun cakap lah apa yang saya cakap. Bacalah Facebook ke apa ke, Twitter ke apa semua. Macam-macam cakap. Cakap lah. Sebab saya, kita lah bukan saya. Kita. Kita nak cari reda. Bukan reda manusia, reda Allah. Kesudahan itulah. Cakap. Cakap. Apa yang cakap. Kan? Tuan-tuan boleh cakap. Datuk cakap. Datuk ikhlas. Ha, ikut. Kan? Tapi kita kena ada pendirian kita tersebut. Kan? Zaman ni tuan-tuan, ni akhir zaman lah. Apa yang kita buat tuan-tuan, orang akan kritik. Orang fitnah macam-macam lah. Ada seorang pegawai saya lah. Dia pangkat DC tuan. Two star general lah. Two star. Baru naik three star. Waktu dia two star tu, dia mai jumpa saya kat pejabat. Dia cakap ni, Datuk. Susah Datuk. Kita nak buat perubahan kan. Kita tak susah nak buat dah. Kita ni ujung dah penghujung zaman tu. Akhir zaman. Kita tunggu Imam Mahdi ya tu. Imam Mahdi yang akan buat perubahan tu. Orang percaya Imam Mahdi banyak tu kan. Ajaran sesat banyak tu kan. USB lah apa semua Imam Mahdi. Saya kata tak apalah, kita tunggulah Imam Mahdi. Kita yakin Imam Mahdi akan muncul. Tapi bila Imam Mahdi akan muncul? Siapa Imam Mahdi itu? Di mana dia akan muncul? Mana ciri-ciri dia? Muka dia macam mana? Hidung dia tinggi, dahinya luas, kulitnya putih. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan muncul dekat Mekah kan. Dia dilahirkan asal di Madinah. Nama dia Muhammad bin Abdullah ya. Bukannya hidung kembang macam saya ni. Daripada Sungai Penjala. Kulit macam saya hitam legam. Kita pun percaya Imam Mahdi. Semua orang percaya Imam Mahdi sekarang ni, kan? Dia tak baca kitab, tak baca ni kan. Imam Mahdi akan muncul. Tapi sementara Imam Mahdi nak muncul, kita yang di tanggungjawab ni buatlah amanah kita. Jangan tunggu Imam Mahdi tuan. Kita pun tak tahu kita nak hidup, tak hidup lagi. Sampai ke tahap tu kalau kita nak tak yakin tentang macam mana kita nak buat perubahan. Kan? So insyaAllah. Sekian saja. Kalau ada soalan, kau nak tanya soalan. Kan? Saya buka pada inilah sesi soal jawab. Jangan malu, jangan segan. Saya tak tangkap. Dulu dah ISA boleh tangkap lah. Sekarang ISA tak ada dah. So semua tak ada. So semua hanya untuk offences against the state, offences terrorism, penyelundupan manusia, jenayah terancang, kan? Penyuluhan, espionage.